Oke sahabat petani Ini truk ini kapasitasnya ini 5000 liter ya Saya sekarang akan melakukan pupuk terhadap tanaman jagung nah, Ini langsung baru dihidupin melalui selang yang sudah terpasang ini langsung ini ke lokasi tanaman jagung ya sahabat petani jadi kapasitas daripada tangki truk ini 5.000 liter 5.000 liter saya pergunakan untuk Tanaman jagung dengan luas 4000 meter persegi ya sahabat petani Seperti apa e, proses pemumpukannya langsung saja yuk kita saksikan di lokasi e, lahan tanaman jagung saya Namun sebelum itu sahabat petani jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya Supaya sahabat petani mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya Uh, ini langsung dialirkan ke lahan tanaman jagung saya di sebelah sana, ya sahabat petani. Yuk, langsung saja kita saksikan ke lokasi pemupukan, ya. Seperti inilah ya proses pemupukannya, ya sahabat petani. Ini dialirkan dari truk tadi itu yang pakai diesel melalui selang, seperti ini sahabat petani, jadi luas. Lahan tanaman jagung saya ini dari ujung sana ya, sampai ujung sana itu kurang lebih 4000 meter persegi, sahabat petani. Nah, jadi proses pemupukannya ini seperti ini. Nah, ada beberapa sahabat petani yang menanyakan bagaimana cara pemupukannya kalau menggunakan tetes, ya seperti ini, sahabat petani. Jadi langsung dialirkan melalui selang seperti ini. Jadi untuk kurang lebih 5000 liter tetes tadi itu saya gunakan untuk luas lahan tanaman jagung saya ini kurang lebih 4000 meter persegi sahabat petani jadi di sini ada empat petugas ya yang melakukan pemupukan ini sahabat petani jadi sangat simpel sekali dan sederhana ya cara pemupukan kalau menggunakan pupuk cair tetes ya seperti ini jadi ini pupuk cair tetes ini ini limbah dari pabrik micin sasa yang ada di Probolinggo ya sahabat petani. Jadi silahkan di subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya. Jadi untuk tanaman jagung saya sekarang ini umurnya 15 HST. Saya ini menggunakan bibit pionir P21 ya sahabat petani. Jadi, kalau untuk wilayah Situbondo, mungkin Bondowoso dan Probolinggo itu sangat gampang sekali untuk mendapatkan pupuk cair tetes ini, karena ini langsung untuk wilayah Situbondo itu langsung diambil dari Probolinggo, ya sahabat petani, dan juga wilayah Bondowoso. Karena, kenapa saya menggunakan pupuk cair tetes ini? Karena yang pertama. Pupuk subsidi maupun non-subsidi di wilayah saya itu sulit sekali, ya sahabat petani. Jadi, alternatif terakhir untuk melakukan pemupukan terhadap tanaman jagung untuk petani wilayah Situbondo menggunakan pupuk cair tetes ini, sahabat petani. Jadi, seperti ini nah, karena sekarang masih musim hujan di wilayah saya. Karena kalau menggunakan pupuk cair tetes ini, kita tidak perlu melakukan pengairan, ya sahabat petani. Jadi pengairan itu kalau sudah tanah ini basah jadi kemarin ini hujan saya tidak perlu melakukan pengairan lagi ya sahabat petani. Tapi kalau untuk pupuk uria setelah kita melakukan pemupukan biasanya kita langsung melakukan pengairan. Jadi kalau untuk pupuk tetes itu tidak perlu melakukan pengairan lagi sahabat petani. Kalaupun mau melakukan pengairan biasanya itu satu minggu setelah Maksimal satu minggu setelah dilakukan pemupukan. Tapi karena uh, ini nanti satu hari dua hari hujan Saya tidak perlu melakukan pengairan lagi ya sahabat petani nah, Ini selang utamanya ini melalui selang ini Sangat simpel sekali uh, Jadi untuk pupuk tetes dengan kapasitas 5000 liter itu Harganya itu, kalau tidak salah, sekarang itu sekitar 580 ribuan ya, sahabat petani. Sudah ada kenaikan, kalau kemarin itu harganya masih 550 ribu, sekarang ada kenaikan. Jadi 5.000 liter untuk pupuk cair tetes saya hanya mempergunakan untuk lahan. Eh, saya ini kurang lebih ukuran 4000 meter persegi jadi proses pemubukannya sangat simpel sekali dan sederhana seperti ini sahabat petani hmm, mantap jadi kalau saya ya sahabat petani ya Uh, kalau sudah melakukan pemupukan tetes seperti ini, kalau tanaman jagung perkembangannya itu normal, maka saya biasanya tidak melakukan pemupukan yang kedua kalinya, sahabat petani. Jadi, cukup satu kali uh, pemupukan tetes ini. Untuk selanjutnya, saya biasanya tidak melakukan pemupukan, tapi saya nanti lihat dulu lah perkembangan daripada tanaman jagung saya seperti apa kalaupun perlu untuk melakukan pemupukan yang kedua saya akan lakukan pemupukan yang kedua seperti biasa jangan lupa di subscribe like komen dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya sangat simpel sekali ya sahabat petani ya ini hanya menggunakan selang Langsung dia alirkan ke batang daripada tanaman jagung. Ya, ini sahabat petani, mantap-mantap! Jadi, kalau mungkin eh, ada beberapa sahabat petani yang kurang jelas atau kurang mengerti terhadap penjelasan saya, silahkan langsung japri melalui nomor WA yang sudah saya cantumkan di awal video maupun di deskripsi daripada video saya ini jadi dari ujung sana itu sampai ujung utara itu luas lahan saya ini 4000 meter persegi saya menggunakan tetes sebanyak 5000 liter jadi mungkin itu saja ya sahabat petani dari saya informasi eh, cara pemupukan tanaman jagung menggunakan pupuk cair tetes. Seperti biasa, silahkan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Supaya sahabat petani mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Nusantara, jaya selalu.